Persipura Jayapura menggelar latihan perdananya jelang menghadapi PSIS Semarang dalam duel perdana Liga 1 2020. Latihan dipimpin langsung pelatih utama Persipura, Jackson F. Tiago, di Stadion Kelabat Manado pada Jumat sore. Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menggelar latihan perdananya di markas yang baru, Stadion Kelabat Manado pada Jumat sore. Latihan ini merupakan persiapan menghadapi laga perdana kompetisi Liga 1 Indonesia kontra PSIS Semarang. Di bawah arahan langsung sang pelatih Jackson Tiago, latihan perdana ini diikuti semua anggota tim Persipura Jayapura. Sang pelatih mengatakan di latihan perdana kali ini adalah tahap penyesuaian timnya di mana kondisi udara di Manado dan Jayapura sangat berbeda. Meski demikian, Jackson Tiago optimis timnya akan meraih poin penuh dalam laga melawan PSIS nanti. Setiap pertandingan kita mau memberi sebuah tontonan yang baik dan mau menghadapi tim yang benar-benar bisa menguji kita. Semoga mereka juga dalam kondisi yang baik dan pada hari Minggu nanti mereka juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dan masyarakat seluruh itu bisa menikmati sebuah pertandingan yang baik. Dan duel antara Persipura Jayapura kontra PSIS Semarang rencananya akan digelar pada hari Minggu. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.